Seandainya lu tersesat di sebuah goa, hanya ada lilin dan obor di situ. Manakah yang akan lu nyalain duluan? Koreknya yang gue nyalain. Permainan logika. Oke. Apakah yang berada di tanah tapi tidak pernah kotor? Yang berada di tanah tapi tidak pernah kotor. Apa yang berada di tanah tapi pernah kotor? Rumput. Salah. Dia juga bisa ada di rumput, bisa ada di jalan, di trotoar. Trotoar, trotoar. Terus kayak gue membayangkan trotoar. Ya tanah itu bukan sih? Bukan. Bukan. Apa sih? Di tanah? Di tanah. Di tanah, di rumput, di jalan, tapi dia tidak pernah kotor. Tanah, tapi enggak pernah kotor. Pohon? Salah. Jawabannya adalah ada yang tahu enggak? Permainan logika. Oke. Benda mana yang lebih berat? Kapas 10 kg atau besi 10 kg? Kapas. Kok bisa? Karena gue punya kasur kapas. Kapas tuh berat loh. Dibanding besi gitu. Kapas 10 kilo. Gak ada. Sama berat udah dong. Sama berat. Karena? Sama-sama 10 kilo. Betul. Ya. Ingat ini logika. Permainan logika. Oke. Seandainya lu tersesat di sebuah goa, hanya ada lilin dan obor di situ. Manakah yang akan lu nyalain duluan? Koreknya yang gue nyalain. Betul. Gila, gue manakah sih nyantis banget kali, parah. Obor gak sih? Mau nyalain obor? Salah. Nyalain korek dulu lah. Oh iya. Kenapa? Karena lebih obor. Bingung tadi. Oke. Salah, jawabannya nyalain korek dulu. Oh iya, bener sih. Gak ada yang gue nyalain sih, kan gue bawa HP. It's the one and only Digo Double G. Permainan logika. Oke. Ada 5 bebek dikali 2. Berapa total semua bebek? 5 dikali 2, 10. Salah. Bebeknya ada 5. Terus dikali 2. Jadi ada berapa tuh bebek? 10. Ada 5 biji bebek. 5 biji. Eh, betul deh. 5 ekor bebek. 5 ekor bebek. 2, ada 2. Dikali 2. Terus jadi berapa bebeknya? 7. Bebek 5 dikali 2, 5 dong. Wede, kenapa tuh? Ya kan bebek 5 dikali 2. Ada 2 bebek dikali. Bebeknya masih 2, cuma yang dikali 2.